dari SMA tuh aku dijuluki Ratu Kilang Minyak. Kalau kalian pengen tahu before afternya, aku bakal kasih tahu di sini. Hebat banget gak sih, bener-bener. Dan sekarang ini jerawat aku udah bener-bener hilang guys di bagian sini. Keren banget gak sih? Welcome back to my channel, balik lagi ke channel Sally C. Dan kali ini guys, aku mau nge-review satu produk lagi yang membuat aku terkesima banget ya guys. Jadi ini produk adalah skincare. Karena aku udah bahas beberapa skincare lainnya di video-video aku sebelumnya, tapi yang ini guys bener-bener spesial banget. Karena ini hype banget, banyak diperbincangkan banyak vlogger, khususnya beauty vlogger. Dan aku jadi penasaran, jadi aku cobain. Yaitu rangkaian perawatan wajah dari Sambai Mi Super Matcha Pore Lines. Jadi ada 3 produknya guys, ada cleansernya, terus ada serum dan juga tonernya. Dan kemarin itu juga aku ada share, aku tuh pakai cleansernya ini dari Sambai Mi yang Super Matcha. Dan banyak banget dari kalian yang nanyain aku dan minta di review di YouTube. Kalian bisa lihat sendiri di sini, banyak banget dari kalian yang minta aku untuk review lengkap di YouTube. YouTube guys. So ya udah, kita review aja secara lengkap tuntas di sini juga. Jadi Super Matcha Pore Lines ini adalah serangkaian produk baru dari Sambai Mi. Jujur baru pertama kali aku cobain Sambai Mi ini, first time banget. Dan pertama kalinya aku langsung cobain produk terbarunya ini yang Super Matcha. Dan hasilnya bagus banget, kalian harus tonton video ini sampai habis biar tahu review lengkap dan juga before afternya aku setelah memakai produk ini guys. Jadi untuk skincare aku tuh nggak main-main untuk pilih skincare yang aku pakai sendiri guys, karena aku tuh termasuk sensitif, jadi maksudnya gampang breakout gitu. Jadi what? Aku tuh bener-bener cari tahu kandungan di dalamnya guys. Nah, kandungan dari Super Matcha Pore Lines ini, kandungan utamanya udah jelas ya guys, matcha. Tapi nggak cuma sekedar matcha biasa guys, ini adalah super matcha, jadi matcha berkualitas tinggi yang dipakai. Wow. Dan tanaman teh hijaunya diambil dari area Bosung, Korea langsung guys. Kalau kalian belum tahu, teh hijau itu banyak banget manfaatnya, terutama buat kulit kita juga guys. Jadi sebenarnya teh hijau itu juga bagus ya buat diminum. Cuma kalau misalnya kalian pakein di kulit kalian, itu manfaatnya banyak banget. Wow. Dan pastinya bisa memberikan energi yang baik untuk kulit kita. Jadi kandungan utamanya dari ketiga produk ini adalah tentunya matcha water, terus ada juga anti sebum pack 0.5% dan juga skin pore controller 1%, juga ada natural BHA dan PHA-nya, dan juga mengandung centella asiatica guys. Kalian pasti udah sering banget denger centella asiatica di skincare ya nggak sih? Karena manfaatnya emang banyak banget, yaitu membantu menenangkan kulit kalian yang sudah kelelahan dan juga bisa membuat kulit kalian lebih halus. Nah, jadi aku bakal kasih tahu kalian secara detail satu-satu pendapat aku mengenai produk ini setelah aku coba selama beberapa minggu. Nah, secara tuh guys, aku tuh banyak banget masalah kulitnya. Dan kalian misalnya ngelihat kayaknya nggak ada masalah kulit deh. Enggak guys, aku tuh banyak masalah kulitnya. Cuma aku rajin ngerawat dan happy banget karena menemukan Super Matcha Pore Lines dari Sambai Mi ini yang ternyata cocok di kulit aku. Oke, jadi masalah kulit aku tuh apa aja sih? Nah, pori-pori di sekitar sini nih guys, itu tuh gede guys. Ini coba, kalau misalnya di kamera ini mungkin nggak cukup kelihatan. Aku bakal kasih tahu fotonya di sini guys. Jadi di bagian sini tuh kulit aku tuh pori-porinya gede banget. Nah, ini foto aku sebelum aku pakai Sambai Mi Matcha Pore Lines ya guys. Nah, selain itu aku tuh acne prone, jadi gampang banget jerawatan, apalagi kalau salah-salah pakai produk atau aku lagi stres gitu ya, atau lagi kena panas-panas, keringetan, terus banyak aktivitas di luar lah ya guys, tuh aku gampang jerawatan. Dan ada yang sama nggak sih, aku tuh berminyak banget kulitnya, parah, minyakan banget. Sampai dari SMA tuh aku dijuluki Ratu Kilang Minyak. Bener guys, jadi kalau aku tuh nggak bawa kertas minyak ya, waduh, kulit aku tuh bener-bener udah super minyakan banget. Jadi kulit aku termasuk oily. Nah, walaupun oily, anehnya tuh di bagian hidung sini tuh guys, itu tuh aku kering banget. Jadi aku bingung. Bingung, bingung aku memikirnya. Ya, produk perawatan apa yang cocok? Soalnya kalau misalnya aku pakai produk yang khusus ngilangin minyak doang ya, itu tuh biasanya di bagian sini tuh makin kering gitu. Jadi aku bingung dan oke, kita review di akhir ya.
kira-kira produk ini bisa membantu aku atau enggak. Nah, bagi kalian yang punya masalah yang mirip-mirip sama aku, kalian bakal cocok banget sih pakai produk Samba ini. So, kita ulas satu-satu ya guys. Dimulai dari ini dia. Kayaknya clay mask-nya dulu, karena kesan pertama aku tuh bener-bener wow banget mengenai clay mask ini. Dan aku yakin banget pendapat pertama kalian nyobain produk ini tuh sama-sama aku, yaitu wanginya guys. Jadi kalau kalian buka nih ya produk ini nih, Sambai Mi Super Matcha Pore Clean Clay Mask ini, nih wanginya tuh bener-bener enak banget, wangi green tea. Tapi gak cuma wangi green tea, kayak apa ya, lebih tepatnya tuh mirip matcha latte guys. Iya, jadi pingin minum matcha latte ya. Bener-bener wanginya tuh seenak itu. Terus wanginya tuh gak cuma wangi green tea yang tadi aku bilang, dia tuh ada wangi lembut-lembutnya gitu loh guys. Dan ternyata emang teksturnya tuh selembut itu. Dia tuh teksturnya kayak ice cream, bener-bener lembut banget. Jadi kalau misalnya kalian pakai tuh bener-bener ngerasa relax banget, saking dia softnya gitu loh guys. Nah, dari kemasannya kalian bisa lihat ini tuh udah matcha banget ya. Jadi warnanya hijau, dan pas dibuka tuh ada penutup plastiknya kayak gini nih guys. Jadi itu nggak bakal bleber kemana-mana, nggak gampang bleber nih. Nah, untuk fungsinya sebenarnya banyak banget guys. Sebutin satu-satu nggak ya? Oke, aku sebutin satu-satu buat kalian sebelum kalian membeli. Soalnya kalian bener-bener harus riset ya kalau mau beli skincare, karena itu langsung ditaruh di wajah kalian. Yang pertama guys, yang aku rasain setelah pakai produk ini, yaitu dia itu bisa mengangkat komedo kalian. Tapi nggak langsung ya, nggak kayak pore pack yang ditempel terus langsung keluar blackheads atau whiteheadsnya gitu, enggak. Cuma dia tuh kayak bisa ngehalusin aja gitu loh. Jadi kayak mungkin ngelunakin whiteheads kalian gitu ya, jadinya kulit kalian jadi berasa bersih gitu. Dan juga dia tuh bisa mengangkat sel kulit mati. Dan seperti yang aku bilang, aku kan minyakan banget. Nah, ini bisa mengurangi minyak atau kadar minyak di kulit kalian. Jadi dia tuh lebih ngontrol gitu loh guys, kadar minyaknya di kulit wajah kalian. Nah, yang aku suka lagi, walaupun dia menghilangkan minyak di kulit kalian jadi ngerasa bersih banget, kadang kan ada ya produk yang bener-bener nyerap minyak banget, terus habis itu kulit tuh jadi kering kerontang gitu, yang gak enak banget kan. Nah, tapi ini bisa menyeimbangkan kadar air di kulit kalian, jadi gak bakal ngerasa kering. Jadi kulit kalian tuh masih ngerasa lembab gitu loh habis pakai masker ini, beneran guys. Sebagus itu clay mask-nya. Dan dia juga bisa menenangkan kulit, juga mengecilkan pori-pori. Nah, itu fungsi utamanya ya guys, karena kan namanya pore lines. Jadi rangkaian perawatan pore lines dari Sambai Mi. Jadi ini bisa perlahan mengecilkan pori-pori kalian. Jadi cocok banget sebenarnya buat kulit aku yang pori-porinya gede. Oke, kita lanjut ke how to use. Jadi cara pakainya ya guys, cara pakainya tuh gampang, kayak pakai clay mask biasa atau masker biasanya. Nah, caranya tinggal diolesin aja ke wajah kalian yang udah bersih ya. Terus didiemin kurang lebih 10-20 menit. Kalian bisa tinggal santai, bisa sambil baca buku, nonton YouTube Selice. Gitu guys, jadi kalian tinggal aja, santai. Terus habis itu setelah 20 menit atau setelah masker dirasa udah mengering, kalian tinggal basuh pakai air hangat guys. Aku prefer air hangat karena dia bisa lebih gampang meltingin si maskernya yang udah mengering itu. Nah, udahannya gimana guys? Beneran deh, after effect setelah kalian pakai produk ini bener-bener kulit berasa kenyal, bersih, cerah seketika, gak main-main guys. Ini beneran, aku tuh kayak bener-bener secinta ini sama Super Matcha Pore Clean Clay Mask, karena aku tuh udah nyoba beberapa clay mask lainnya. Kadang saking keringnya di kulit aku dan saking nyerap minyaknya itu, sampai kulit aku tuh merah-merah iritasi gitu loh guys. Habis pakai langsung si clay mask. Tapi kalau ini bener-bener enggak, bener-bener wajah tuh kerasa cerah gitu guys. Kalian harus cobain banget sih. Nah, karena dia tuh nggak ngeringin wajah aku ya guys, jadi aku tuh pakai ini 2-3 kali seminggu. Jadi kalau kalian nanya kira-kira ya idealnya dipakai berapa kali ya seminggu, bisa 1-3 kali tergantung kebutuhan kalian dan tergantung kondisi kulit kalian. Jadi kalian harus cobain sendiri.
Nah guys, ini pengalaman aku waktu sebelum pakai Climax ini. Jadi aku tuh lagi beruntusan banget di daerah jidat gitu. Terus di bagian sini tuh lagi jerawatan merah-merah banget guys. Terus aku kan takut ya makein ini ke seluruh kulit langsung gitu. Jadinya aku cobain untuk pakein di spot aku yang bermasalah aja, yaitu di jidat dan di bagian jerawat aku. Ternyata guys, hasilnya amazing banget. Dia tuh bisa menenangkan kulit kan. Jadi besokannya pas aku bangun pagi-pagi setelah malamnya aku maskeran, itu tuh jerawat gak langsung hilang, cuma gak merah-merah lagi. Jadi bener-bener calming down gitu loh guys. Kalau kalian pengen tahu before afternya, aku bakal kasih tahu di sini. Hebat banget gak sih, bener-bener. Dan sekarang ini jerawat aku udah bener-bener hilang guys di bagian sini. Keren banget gak sih? Jadi bagi kalian yang emang mau nyobain dulu atau punya masalah kulit pingin pakai lebih sering gitu ya, kayak misalnya lagi jerawatan di bagian mana, itu kalian pakein aja on the spotnya gitu loh, kayak di spot tertentu aja gitu. Kalian juga bisa pakai di bagian hidung aja atau T area atau di bagian yang pori-pori kalian tuh rasa cukup besar. Dan ada sedikit tips buat aku guys untuk nyimpen Super Matcha Clay Mask ini. Jadi kalian bisa simpen di kulkas guys, beneran. Kalian simpen di kulkas tuh bener-bener rasanya jauh lebih adem. Terus gimana ya, relaxing gitu. Jadi bener-bener kasih kesan calming ke kulit kalian. Karena kan nih teksturnya creamy-creamy gitu kan. Jadi kayak bener-bener berasa ice cream, berasa pakai ice cream gitu. Jadi cocok banget buat ditaruh di kulkas. Nah jadi itu dia guys clay masknya. Kita lanjut aja yuk ke produk lainnya. Masih ada dua produk yang bikin aku jatuh cinta juga. Wow. Lanjut ke mana dulu ya, toner kali ya, tonernya. Nah dari dulu guys, kalau kalian ngikutin Instagram aku tuh suka banget pakai toner. Bahkan kalau lagi males skincare, aku tuh bisa cuma pakai toner doang. Jadi aku gini ini guys, terus aku tepuk-tepukin aja ke wajah gitu loh, saking magernya aku skincarean. Biasanya aku cuma pakai toner. Dan selain itu, aku tuh suka banget sama efek dinginnya toner gitu loh guys. Nah tapi untuk Super Matcha Pore Tightening Tonernya Sambai Mi ini gak cuma kasih kesan dingin dan seger aja, dia tuh banyak banget manfaatnya. Nah sebelumnya aku mau kasih tahu kalian nih guys, kalian pasti sering kan pakai masker di saat pandemi kayak gini, bahkan tiap hari, bisa jadi tiap hari kalau kalian keluar terus. Nah masker itu bisa menutup pori-pori kalian sehingga pori-pori kalian tuh nggak bisa bernafas lega gitu loh, dan itu menyebabkan pori-pori kalian tuh makin gede. Dan juga kotoran yang dari make up, misalnya kalian make upan terus habis itu pakai masker, itu bisa lebih gampang menumpuk gitu loh guys di pori-pori kalian. Jadi kita tuh butuh banget perawatan wajah yang bisa membersihkan kulit kita, terus dia juga bisa melembabkan dan menghilangkan minyak kita secara total gitu di kulit kita. Dan itu semua guys ada di perawatan Super Matcha Pore Tightening Toner Serum dan Clay Masknya ini. Wow. Jadi untuk tonernya sendiri, dia tuh ada dua bagian. Kalian bisa lihat nggak sih guys di kamera ini? Aku bakal kasih tahu di kamera satunya. Nah, kayak gini nih guys. Jadi dia tuh mengandung dua bagian guys. Bagian atasnya ini adalah bagian yang cair. Dia tuh mengandung matcha dan natural BHA untuk moisture kulit kita guys. Dan bagian bawahnya ini adalah porous powder. Apa sih itu? Jadi fungsinya itu untuk mengontrol minyak berlebih. Jadi ada banyak fungsinya ya guys ya. Nah, karena ada dua kandungan itu, jadi setelah kalian pakai pore tightening toner ini, kulit kalian tuh bakal ngerasa bersih gitu, sekaligus calming down guys. Jadi dia menenangkan juga, kasih efek menenangkan, menyegarkan. Gak ada minyak tersisa tuh guys, gak ada tuh lengket-lengket dari minyak gitu setelah kalian pakai ini. Wow. Tapi juga gak ngeringin wajah kalian, jadi dia tetap ngelembapin. Perfect banget gak sih? Dan pastinya dalam satu toner ini bener-bener bisa ngasih nutrisi ke kulit kalian. Nah untuk cara pakainya gampang juga pastinya, lebih gampang dari pakai masker ya guys, pakai toner. Karena gak perlu dibilas-bilas lagi ya kan. Tapi untuk Super Matcha Pore Tightening Toner ini agak berbeda ya guys. Jadi karena dia ada dua bagian yang aku kasih tahu, ada yang serbuk dan juga cairnya, kita harus kocok dulu nih guys sebelum pakai. Jadi biar semua kandungannya tuh tercampur dengan sempurna. Cek dulu.
Nah, untuk cara aplikasiinnya seperti toner pada umumnya sih ya, kalian bisa taruh ke kapas dulu, baru diusapin ke wajah, atau kalian langsung taruh ke tangan kalian, terus usap tangan kalian dan tepuk-tepukin ke wajah, itu juga bisa. Tapi ada juga guys, satu cara yang bikin wajah kalian tuh calming down banget kalau pakai ini. Jadi aku suka mempraktekkan itu. Jadi ini aku taruh kulkas guys, terus habis itu pas udah agak dingin aku keluarin, terus aku taruh di kapas sampai kapasnya tuh basah banget, dan habis itu ditempel aja deh guys ke wajah. Jadi kayak kalian jadiin sheet mask gitu loh, kalian jadiin masker. Itu juga mantep banget, mantap. Kalian bisa coba. Dan untuk efeknya sendiri yang aku rasain, aku tuh takjubnya sama produk ini. Di sekali pemakaiannya tuh udah kelihatan, udah kerasa gitu ya. Mungkin kalau kelihatan harus rutin ya, cuma kalau kerasa di kulit itu tuh bener-bener langsung kerasa guys. Jadi setelah pakai ini wajahku tuh seger banget, nggak minyakan dan kerasa kenyal gitu loh guys. Dan oke deh guys, itu mengenai tonernya. Aku sih suka banget ya sama toner ini. Kalian harus cobain, fix kalian harus cobain. Oke, masih ada satu produk lagi guys yang mau aku review, yaitu Super Matcha Pore Tightening Serumnya. Jadi ini adalah serumnya. Kalau dilihat nih packagingnya, ini lucu banget gak sih? Kayak cantik banget. Terus kalian lihat bagian dalamnya itu, nih, dia tuh kayak ada gelembung-gelembung udaranya gitu loh guys, lucu banget. Terus dia packagingnya tuh gemes gitu, warnanya hijau. Jadi semua rangkaian pore lines dari Sambai Mie ini warnanya emang hijau. Cuma kemasannya tuh bikin kita rajin skincare-an gitu loh, gemes banget. Dan pastinya yang paling penting buat aku dari serum adalah tekstur guys. Jadi beneran guys, selain fungsinya ya, fungsinya udah pasti, cuma biasanya kesan pertama aku mengenai serum tuh teksturnya. Kalian ada yang sama gak sih? Coba komen di bawah deh. Jadi kalau teksturnya tuh enak banget di kulit, aku tuh bakal suka banget gitu loh untuk pakai serumnya. Dan kebetulan nih Super Matcha Pore Tightening Serum ini bener-bener teksturnya aku suka banget, karena dia teksturnya tuh light gitu. Dia tuh light, nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu cair. Dan dia tuh gampang banget nyerap ke kulit kalian, bener-bener langsung keserap gitu loh rasanya dan seger banget. Wanginya juga enak banget. Untuk teksturnya itu menurutku pas banget sih untuk sebuah serum ya guys. Ini tuh pas dan sempurna banget. Dan gimana ya, jelasinnya tuh agak susah kalau dideskripsikan. Jadi kalian harus coba sendiri. Dan setelah pakai, biasanya kadang ada serum yang ngasih kesan oily, atau bahkan ada juga mungkin dari kalian yang suka ya bikin lembab, oily kayak gitu. Cuma kalau ini enggak guys, ini tuh bener-bener langsung nyerap ke kulit. Jadi tuh kulit berasa enggak pakai apa-apa, jadi ringan aja gitu loh. Kayaknya kok enggak habis pakai serum gitu. Jadi enggak lengket. Nah, itu dia guys, maksud aku enggak lengket. Bener-bener enak banget gitu loh. Ah, pokoknya top banget deh. Nah, cara pakainya gimana guys? Cara pakainya kalian tinggal pump aja, terus bisa diusap ke tangan dulu, terus diusap ke wajah kalian, atau langsung ditaruh ke wajah kalian dan ratakan ke seluruh wajah. Wow. Dan diinget ya guys, kalau pakai serum sebelumnya harus pakai toner dulu. Kenapa? Supaya penyerapan serumnya itu bisa lebih maksimal. Jadi kulit tuh dilembapin dulu pakai tonernya. Dan pastinya aku pakai serangkaian yang sama guys. Jadi biar lebih maksimal aja gitu hasilnya. Tapi kandungan serum dari Super Matcha ini pastinya lebih rich ya guys daripada toner. Dimana-mana toner lebih light, kalau serum tuh lebih concentrate gitu. Nah, jadi ini kandungan matchanya tuh tinggi guys, 93%. Jadi kalau kalian pakai ini, selain minyak kalian jadi terkontrol, kulit juga akan lebih ternutrisi karena kandungan anti sebum P dan skin pore controller yang menyerap ke kulit kalian pas kalian pakai. Dan hasil akhirnya kalau kalian rajin pakai, kulit kalian tuh akan lebih tight gitu, pori-porinya akan lebih mengecil sehingga kulit kalian tuh akan terlihat lebih halus dan mulus gitu guys. Jadi oke guys, itu dia review lengkap banget gak sih dari aku mengenai 3 produk dari Sambai Mie ini yang terbaru. Dan aku mau tunjukin kalian foto before after aku sebelum dan setelah menggunakan produk ini, serangkaian ya guys. Aku pakai serangkaian produk ini udah beberapa minggu, jadi aku mau tunjukin before afternya begini guys. Nah, sebelumnya kan aku ada bilang ya guys, kalau pori-pori aku tuh besar banget di bagian pipi. Nah, ini tuh afternya kalian bisa lihat sendiri, jadi mengecil, jauh lebih mengecil dan kelihatan lebih mulus. Selain itu, jerawat yang ada di jidat nih guys tuh bisa hilang.
Dan waktu itu seingat aku 3 hari aja hilang, guys. Terus minyak di wajah aku tuh jauh lebih berkurang. Nah, karena perubahan-perubahan tadi yang kalian lihat, guys, wajah aku tuh jadi kerasa lebih cerah dan gak kusam lagi. Karena problem-problemnya sedikit demi sedikit perlahan tuh menghilang gitu loh, guys. Mudah aja sampai produk ini habis, aku bisa jadi kayak artis Korea. Siapa? Mina Twice. Oke, jadi intinya gak ada yang aku gak approve. Jadi semuanya ini rangkaian produk Sambai Mi yang Super Matcha 4 Lines, aku rekomendasiin banget ke kalian. Nah, bagi kalian yang mau beli, kalian bisa langsung klik di description box aku. Aku ada tulis di situ linknya supaya kalian bisa cobain juga. Pasti kalian akan penasaran banget karena review aku bagus banget. Karena emang untuk kulit aku tuh cocok banget ya, guys. Jadi kalian selamat mencoba dan juga jangan lupa DM aku hasilnya kalau kalian emang beneran suka gitu. Dan kalau kalian suka video review skincare kayak gini, karena aku tahu penonton aku girly banget karena lebih dari 50% penonton aku tuh adalah wanita. Wow. Dan oke deh guys, sekian review aku. Thank you so much for watching everyone. Don't forget to like, comment, and subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Khususnya teman kalian yang lagi galau beli ini atau enggak. Aku saranin beli sih. Ya udah. Oke deh guys, bye. See you on the next video. Dah.